sepi membunuhku. Kedinginan malam menghantui. Hanya engkau tahu kekurangan ini. Tiada kan menyembuh selainmu. Aku terlalu jauh, jauh untuk kembali padamu. Yang pasti kepada para penonton, beliau takkan pernah pudar kerana beliau akan sentiasa indah. Indah Ruhailah dengan lagunya Pudar. Okey, baik, kita nak bercerita mengenai Vocal Mania Finale, menjelang yes. Vocal Mania Finale ini. Okey, bagaimana persediaan indah dan juga orang kata bila melibatkan undian ni? Macam mana? Ada sebarang strategi dan sebagainya? Wow, strategi. Mana nak tahu kan? Okey, untuk final ni kita ada undian peminat kat luar sana. So kalau korang nak tahu lagu apa yang saya akan bawa pada hari Sabtu ni, semestinya lagu yang sangat wow. Okey. Tak boleh beritahu sekarang kan? Tak boleh beritahu. Okey, baik. Jangan lupa saksikan Vocal Mania hari Sabtu ni pukul 9 malam. And strategi ya, strategi. Saya rasa saya fokus kepada vokal Sabtu ni. Itu strategi paling mudah. Katakan penonton sekarang, undilah yes. Indah. Ya, okay. Betul. Strategi. Itu adalah okay. Strategi yang paling tepat. Baik, Indah. Mungkin boleh berkongsi sebelah sikitlah perjalanan anda dalam Vocal Mania ni. Mungkin ada beberapa situasi dan juga ketika cabaran-cabaran selain daripada pernah juga tewas dengan rookie. Dan yes, tiga apa, kali tau. Itu dia. Itu mungkin bukan mudah. Okey, apa perasaan Indah sepanjang bersama dalam Vocal Mania ni? Okey, Vocal Mania adalah satu orang kata platform yang sangat baik untuk saya untuk showcase apa yang saya ada, apa lagu apa yang saya boleh nyanyi selain daripada lagu-lagu yang single yang saya ada kan. So, cabaran dia sangat mencabar, which is daripada segi pemilihan lagu and then daripada segi battle yang kita tak tahu siapa battle kita, rookie kita siapa yang akan kita battle, dan kita tak pernah jumpa dia, tak pernah dengar suara dia, kita tak pernah praktis, tak rehearsal. So benda tu sangat mencabar untuk saya. Indah kongsikan sikit. Mungkin ramai penonton mereka melihat, oh ini penyanyi profesional, penyanyi dah biasa ni, senanglah, ini kerja yang mudah. Tapi mungkin ada banyak perkara yang penonton-penonton tak tahu mengenai cabaran terbesar dalam Vocal Mania ni. Okey, sebenarnya menyanyi ni tak mudah. Kita tengok macam senang kan, buka mulut, pegang mic. Tak mudah sebenarnya. Saya tahu lah. Kena... Saya tak boleh nyanyi. Sebenarnya kita punya mental kita kadang-kadang memainkan peranan juga. Mental, sound, sound system, music. So benda-benda macam tu dia kena jalan seiring. Kalau ada yang tak kena pada situ, dia boleh mengganggu kita di atas pentas tu. Jadi bukan mudah. Bukan nampak mudah. Sahaja mudah menjadi seorang penyanyi. Okey, baik. Kesemua peserta akan merebut kabarnya 50,000
RM30,000. Yes, untuk rookie. Rookie RM30,000. Okey. Untuk idol RM50,000. Oh, okey. Yes. Saya sebenarnya mungkin secara umum saya kata okey, Indah ada peluang menjadi juara. Wah, amin. Wah, okey. Tetapi mungkin beliau melihat baik dari segi idol maupun rookie, siapa mungkin menjadi kutub idol pencabar terdekat dan mungkin potensi rookie itu bagaimana? Okey, bagi saya untuk idol semua ada kelebihan masing-masing. So idol ni tiga-tiga adalah pencabar terdekat saya. Untuk rookie pula, kita tahulah rookie kan untuk budak-budak BBNU ni diorang ramai fans. Fans diorang kuat. Okey, okey. So macam kita yang artis senior ni kenalah lobby lebih sikit. Undi untuk kira untuk dapatkan tempat lah di dalam. Kalau idol apa Tomo, Lan, yes. Aina. Jadi itulah antara pencabar pada Indah lah. Okey, mungkin apa kalau secara umumnya saya rasa persediaan dah mula dibuat. Dah 2 minggu dah saya buat. Okey, mungkin boleh kongsikan sedikit apakah yang penonton boleh mungkin harapkan ataupun mungkin boleh disurprisekan untuk Vocalmania final ini. Okey. Untuk hari Sabtu ni saya akan membawa lagu yang memberi makna. Masih lagi tak nak beritahu apa lagunya? Tak nak beritahu. Okay. Memberi orang kata jalan cerita. Okey. Kisah hidup saya, jalan cerita hidup saya. Saya akan medley. Okey. 2 lagu. So, lagu dah tak boleh kita tahu. Surprise. Okey, jadi yang pasti anda perlu menyaksikan Vocalmania finale pada hari Sabtu ini juga bersama dengan Indah Ruaila. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Indah.